Baik teman-teman, sekali lagi ucapkan selamat datang untuk kita semuanya yang ada di sini. Terima kasih sudah berkesempatan hadir dan juga terima kasih sudah meninggalkan banyak acara di luar, di rumah, meninggalkan keluarga untuk sementara. Dan untuk ketemu teman-teman lama, masa-masa indah, semasa di SMP Negeri Sempor tahun 88. Masih banyak sekali kenangan-kenangan indah. Nakal, delay, gregil, usil, beboi, cikilan, sabu pinggir, ya Bob, itu banyak sekali mungkin. Cuman hari ini dalam suasana yang sangat menyenangkan di sini terlihat beberapa keunikan dan bentuk aslinya daripada mereka yang hadir di sini reuni 88 pada tahun 2023. Inilah bentuk kebersamaan yang hadir tanpa suami, tanpa istri, tanpa anak, dan tanpa cucu. Disinilah bentuk aslinya pada tahun 88. Karakter aslinya di sini terlihat bagaimana mereka saat muda di tahun 88. Kenakalan, keulahannya bentuk yang begitu menarik dan bagaimana karakter pribadi mereka masing-masing di sini tertumpahkan bentuk aslinya. Walaupun kami semua sudah tua-tua, tapi di sini dikatakan remaja tua, remaja 2023, remaja tua yang nakal. Tetapi disinilah tempat kekompakan. Kelihatan daripada mereka karakter yang saling memberi, saling membantu. Ada yang istilahnya lu, lu, gua, gua. Ada yang pendiam, ada yang bikin ulah. Disinilah bentuknya. Mari kita lihat keseruannya, tentunya akan menghibur kita bersama. Dalam sambutan dari tim ketua reuni 2023 di Balai Kafe Gombong Kebumen, memang banyaklah di antara teman kita ada yang suka berbicara sendiri, ada yang mendengarkan, ada yang terganggu, dan ada yang mencurahkan di antara teman-teman di antara mereka. Sampai-sampai ketua reuni 88 menyampaikan kekesalannya. Disinilah bentuk asli daripada kami-kami semua. Bentuk aslinya di saat tahun 88, saat tim ketua panitia reuni 2023 diselenggarakan sampai membawakan berbagai celah kata yang bisa diterima oleh kami-kami semua. Disinilah bentuk curahan yang sebenarnya. Memang keasikan dan kekompakan di sini selalu terbentuk. Mereka bercanda dan bergurau, walaupun ada yang memberikan suatu petua terselenggaranya reuni 2023 SMP Negeri Sempor Alma Mater 88. Dalam sambutannya memberikan apresiasi dalam ucapan yang banyak terima kasih atas saudara-saudara Alma Mater 88 yang sudah hadir, yang telah ditentukan jadwal dan harinya oleh tim panitia. Di sini adalah saudara Wahyudi memberikan sepatah dua patah kata dalam hal dibukanya mulai acara reuni 2023 Alma Mater 88. Warna kesejukan, warna kedamaian, dan warna seolah-olah kami semua kembali ke masa tahun 1988. Kegembiraan, kekocakan, kelucuan, keseruan, dan
kepribadian yang pastinya, yang mana yang nakal, mana yang membuat ulah, mana yang membuat dia ribut, mana yang pendiam, dan mana yang selalu memperhatikan, dan anak ada yang masa bodoh. Disinilah terlihat semuanya begitu seru. Nanti kawan, ada suatu hiburan yang pastinya akan membawa kita merasa kembali di era tahun 88. Mereka menghibur kita semuanya. Oke kawan, kita simak bagaimana petua tim panitia reuni 2023 oleh saudara Wahyudi. Hal penting yang pertama, setelah kepengurusan ketua alumni untuk angkatan 88 meninggal kemarin, kita belum pernah ada pertemuan. Nah, nanti sekalian dibahas untuk kedepannya, satu. Yang kedua, nanti kita juga bicarakan ada teman kita yang hari ini hari bahagia, yaitu menikah. Nanti kita kesepakatan juga untuk bisa ke sana. Ya, kalau yang mau daftar menikah nanti juga boleh. Ya. Berikutnya acara yang penting kayaknya itu. Kemudian saya perlu sampaikan, saya mohon maaf atas segala kekurangan apabila dalam penyambutan ataupun dalam menyediakan cemilan kurang berkenan. Saya rasa itu karena itu sudah siang, nanti biar acara selanjutnya dipandu sama Pak Tompi yang akan mengatur acara pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Yudi, dan ini makna sing paling unik, sing paling nyekiti, atau juga mungkin jenengan jenengan ini pernah ngesin sapa tapi orang lain. Juragan Betek saya dan Juragan Wedus. Jadi kan tergigit dan jangan ya. Ini baik, masih pakai ini baik. Masa tak ini.
Dajjal, yang kau pengen ngerti seberapa besar kegerigilan ini dengan dia. Mas Ribut menceritakan kegerigilan ini, maka dengan menceritakan kegerigilan ini Ribut. Ya, siji-siji, maka sing tau gantung kita, ini siapa ya? Ini teka orang? Mbak Ayin, ini Mbak Ayin. Mbak Ayin ya, Mbak Ayin. Pinter tahun di kantong, nang sapa Dajjal cerita. Gara-gara apa cerita bang lorongnya? Karena Dajjal, anu kayak mata pulang. Apa deh? Pulang kan pergi. Bocil si Ci, baik terus Pinter di kantong nang jerengan. Luar biasa ke. Benar-benar kenakalan SMP ya. Siapa mana Mas Ibu Dajjal kenakalannya Mas Jurakan Pintik ya? Baru kena pada saya. SMP atau cewek ya waktu. Nah ini teka orang, dia nanya cinta-cinta lagi. Mas Ribut, dia nanya cinta-cinta orang dari SMP. Anak, dia mau ngeluh cinta-cintaan. Ini sebenarnya ini sebenarnya